Ya, kita hanya belajar dari Planetarium Jakarta sama Observatorium Bosca, kemudian kita membuat semuanya sendiri. Kubahnya kita rancang sendiri, termasuk motornya, penggeraknya. Dan kubah yang bukaannya itu naik turun seperti ini di Indonesia hanya satu ya di sini. Lainnya kan bukaannya masih sliding menyamping. Kalau siang tidak bisa. Siang itu hanya bisa melihat matahari, lain tidak. Ketika matahari bersinar, maka seluruh objek yang jumlahnya bermiliar pun nggak dapat kita saksikan. Ini naik aja nggak?